Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara edit video maju jadi mundur CapCut. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini saya sudah buka aplikasi CapCut-nya, kemudian langsung ke proyek baru. Lalu pilih video yang ingin diedit menjadi mundur. Misalnya ini. Nah, bisa dilihat dulu videonya. Nah, di sini sebelum diedit video maju jadi mundurnya, silakan di sini untuk volume atau suaranya itu dienolkan terlebih dahulu, karena nanti jika tidak dienolkan maka suara dan lagunya itu ikut mundur juga, jadi nanti hasilnya itu tidak bagus. Dan kemudian tambahkan audio, pilih di ekstrak dan masukkan video yang sama. Tapi ini impor suara saja. Nah, di sini semisal saya ingin membuat laju mobilnya ini menjadi mundur. Kita seret ke kanan pelan-pelan seperti ini. Nah, sampai sini. Kemudian paskan saja garis tegak lurus yang berwarna putih itu. Lalu tap pada videonya, kemudian pilih yang bagi. Nah, jika sudah dibagi ini, cara mengedit video maju jadi mundurnya itu sangat mudah. Tinggal tap pada videonya, lalu geser ke kanan pada fiturnya, cari yang putar mundur. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini silakan teman-teman tinggal edit sebagus mungkin ya. Dan jika sudah, teman-teman bisa langsung simpan videonya. Demikian video kali ini tentang cara edit video maju jadi mundur CapCut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.